layanan online ini sejak tanggap darurat sampai berlangsungnya PSBB sekarang, sampai sekarang itu kita melayani masyarakat pelayanan tertutup ya, bukan tatap muka, tetapi bisa melalui WA ya, sebenarnya WA. Nah, cara kerjanya kan di sana itu ada nomor telepon kartu keluarga, nomor telepon akta kelahiran, nomor telepon perubahan apa namanya dia datang pindah, dan nomor telepon apabila mau mencek data, apabila data itu misalnya tidak connect ya, nah kita selesaikan. Ada nomor-nomornya semua sana. Nah, sekarang kami tidak membolehkan juga sini untuk memutus rantai, mata rantai itu. Nah, kemudian kami minta nomor teleponnya supaya bisa dihubungi. Nah, apabila pada saat mengantar yang bersangkutan tidak berada di tempat, itu pengambilannya nanti ke kantor pos Giro di Jalan Nambu Manggarai.